Halo guys, ketemu lagi kita di channel Catatan Harian Pasien MS dan Parkinson. Semoga kondisi kita tetap sehat ya guys ya. Tetap dalam lindungan Tuhan, dilancarkan rezekinya, lancarkan juga segala urusannya, sehingga masih bisa tersenyum dan bahagia. Dalam video kali ini kita akan berakrobat, karena sudah ditunggu oleh beberapa dari sahabat kita akrobat yang biasa kita lakukan bersama. Kita berakrobat dengan menu sayur sup udang tahu putih yang bening-bening saja guys. Sebelum menyimak videonya, saya masih berharap sahabat-sahabatku berkenan untuk berikan masukan demi berkembangnya channel sederhana ini dengan klik tombol like, kemudian berikan komen, subscribe yang belum subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain. Dalam video ini akan saya paparkan terkait dengan bahan masakan, kemudian tutorial memasaknya dan menghidangkannya. Tidak berpanjang lebar, marilah kita segera beranjak ke dapur dan let's go. Berikut penampakan bahan, bumbu, dan cara masaknya guys. Bahan utama tahu putih dan udang air tawar, kemudian ada wortel, ada daun bawang, ada tahu putihnya, kemudian bumbunya ada penyedap, kemudian jahe untuk mengurangi amisnya udang, bawang putih, kemudian pala. Kita siapkan panci dengan 2 gelas air, kita masukkan bumbunya, kemudian kita masukkan udang dan tahu putihnya hingga mendidih airnya. Setelah mendidih, kita masukkan kentang, kemudian kol, kemudian wortel dan daun bawangnya. Kemudian kita aduk supaya nanti masaknya bisa merata. Sup udang dan tahu putih sudah masak, siap untuk dihidangkan. Penambahkan penyajiannya guys. 1 mangkok sup. Ada udangnya itu, ada tahunya. Kemudian lauk tempe goreng dan ayam goreng. 1 mangkok nasi. Buahnya pisang. Ini pakai kerupuk putih biar ada suaranya kita makan. Nah, ini satu menu untuk satu orang sudah siap untuk dihidangkan. Mari kita nikmati bersama. Terima kasih guys sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jumpa lagi kita di video berikutnya dan dalam channel yang sama. Salam sehat, semangat, dan salam satu tunggu. Bonus guys, cuplikan kutipan lirik lagu dari Mas Didi Kempot, Kalung Emas. Kalung emas sing onong gulumu saiki wis malih tati biru. Luntur koyo tresnamu, luntur koyo atimu, saiki kowe lali karo aku. Kalung emas sing biyen tak tuku, tak pasrah kemong kanggo sliramu.